Alhamdulillah, lepas setahun, okay, saya usahakan perniagaan, saya dapat memiliki, dapat merealisasikan impian tu, memiliki kereta tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari bin Abdul Shah. Saya mula ceburkan diri dalam bidang hartanah pada tahun 2017 dan sekarang ini merupakan tahun kelima saya dalam bidang hartanah, alhamdulillah, dan bersama dengan tim Saudagar Hartanah. Kalau cakap pasal vision board, ini adalah merupakan belajar tentang visualize. Nampakkan apa yang kita nak, hala tuju kita dengan jelas. Okay? Saya memang minat kereta lah. Biasalah muda-muda kan. Saya punyalah minat dengan sebuah kereta. Saya letak kereta tu dekat, gambar kereta tu dekat mana-mana. Termasuklah dalam tandas. Saya letak juga. Alhamdulillah, lepas setahun, okay, saya usahakan perniagaan, saya dapat memiliki. Dapat merealisasikan impian tu. Memiliki kereta tu lah. Berkat daripada pemahaman saya tentang ilmu ni, saya dapat memiliki. Bila kita faham tentang vision board, sebenarnya especially yang diajar oleh Dr. Azrul Hashim, kita sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad, kita kena faham lebih detail lagi. Allah gerakkan saya pergi kelas Dr. Azrul Hashim. Dekat sini saya nampak impact bila kita berniaga sebagai suami isteri ni, sebenarnya pemahaman tu penting. Bila kedua-duanya faham, mendapat ilmu yang sama, jadi alhamdulillah kita punya progress tu dapat sedikit demi sedikit saya dapat mengalami lah. Sebelum ni saya hanya fikirkan apa yang saya nak. Jadi bila saya buat sama-sama dengan isteri, apa, mula faham dan kita mula tahu bahawa apa yang pasangan kita nak. Saya dengan isteri sebenarnya dari segi will untuk kejar tu, mindset yang sama, dalam arah yang sama, sebenarnya lebih mudah untuk dapat. Dan alhamdulillah vision board yang saya buat dah ada progress lah. Okay, saya nak target, saya nak letak bagi RM10,000 sebulan. Alhamdulillah belum sampai amount tu, tapi dah ada progress. Saya dapatlah bagi RM2,000-3,000 kan. Benda-benda ni sebenarnya saya nampak sebab bila kita faham dan kita percaya, macam sebelum ni Dr. Azrul ada ajar, letakkan benda tu dalam subconscious mind kita. Hari-hari kita tengok, kita akan membuat-buat untuk nak. Dr. Azrul juga ajar saya kata-kata, iaitu doa-doa. Bila kita letak gambar, sebenarnya kita bukan hanya kita letak gambar, tapi kita doa. Apa yang kita nak sebenarnya kita tak jelas. Kita bermasalah dari segi pengurusan masa, plan macam ni tapi kita tak buat. Jadi lepas saya ikuti kelas vision board, perubahan yang berlaku dalam diri saya, sebab dekat kelas Dr. Azura akan ajar pasal vision board ni, termasuk dengan doa. Setiap manusia, setiap insan kena ada matlamat kan, kena ada impian. Dan matlamat impian ni kalau tidak tulis, dia cuma sekadar impian saja. Tetapi apabila kita tulis, ini akan jadi matlamat. Dan bila kita take action, itu akan menyebabkan kita ada strategi untuk nak achieve. Bagi saya, kelas vision board amat penting. Bila kita attend kelas ni, sebenarnya kita aware tentang apa yang kita nak. Yang lagi penting adalah kita faham konsep macam mana Allah nak bagi sesuatu benda kepada hamba-Nya untuk kita capai setiap tingkat kehidupan kita. Saya syorkan siapa yang belum pernah attend, take effort untuk attend. Sebab apa, ilmu ni bagi saya sangat-sangat bernilai. Kita dapat blend in kan dengan knowledge ni, saya rasa sangat-sangat bagus.